قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita sambung lagi bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah pada membicarakan berkenaan dengan perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidhi Rahimahullahu Ta'ala. Okey, kita sambung bab yang ketiga. Kita sambung bab yang ke-33, hadis yang ke-216. Bab 33, hadis yang ke-216. Okey, qala al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu taala wa nafa'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu ma ja'a fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang pada membicarakan mengenai ta'attur, iaitu wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai harum-haruman. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sukkah, iaitu tempat menyimpan minyak wangi untuk baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan bagi berwangi-wangian. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas minyak wangilah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada bekas minyak wangi yang baginda simpan minyak wangi dalam tu. Ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa bihi qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Abdul Rahman ibn Mahdi qala hadathana Azrat ibn Thabit an Thumamah ibn Abdullah qala kana Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu لا يرد الطيبة وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. Thumamah bin Abdullah rahimahullah berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Beliau tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Kalau orang bagi minyak wangi, mana baginda tak tolak. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pun ikut macam tu juga. Wa bihi qala hadathana Qutaibah bin Sa'id qala hadathana ibn Abi Fudayk an Abdullah bin Muslim bin Jundub an abihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibn Umar mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga benda yang tidak boleh ditolak, iaitu apa dia? Bantal, minyak wangi dan susu. Bantal, minyak wangi dan susu. Ini para ulama sebutkan kerana biasanya kadang-kadang ada orang bila dia bagi satu pemberian, kadang-kadang dia boleh jadi lepas tu diungkit. Kadang-kadang orang bagi tapi kadang-kadang lepas tu diungkit.
Jadi kadang-kadang ada kala kalau kita takut orang tu ungkit, tak payah terima. Kadang-kadang dia bagi, kita tolak. Takut kadang-kadang dia ungkit, kan? Tapi ada kadang-kadang pemberian yang kadang orang bagi, orang pun tak kisah, kan? Orang tak kisah, orang tak ada nak ungkit pun, dia bagi pun, dan dia pun tak ada nak fikirkan lagi perkara tu. Jadi Nabi SAW sebutkan antara dia ialah bantal, minyak wangi dan juga susu. Bantal, minyak wangi dan susu. Maknanya kalau orang bagi, sebaik-baiknya jangan tolak. Kalau orang bagi, sebaik-baiknya jangan tolak pemberian tersebut. Tapi kalau ada udur, mungkin kita boleh tolak. Tapi kalau orang bagi, sebaik-baiknya jangan tolak lah, kita ambil. Kadang-kadang orang bagi minyak wangi, hulur pada kita minyak wangi dan lain-lain, maknanya kita mana disunatkan supaya jangan tolak pemberian tersebut. Ni para ulama sebutkan, sebenarnya bukanlah ini saja. Sebenarnya ada bukanlah ini saja. Maksudnya satu orang tu kalau bagi, maknanya jangan tolak. Dalam hadis ada sebut lagi perkara-perkara yang lain. Macam antara dia bunga raihan. Kalau dalam hadis ni sebut tiga. Ada juga sebutkan manisan. Dan juga ada kata orang tu macam bagi pemberian, macam makanan ke apa ke. Kerana orang tu perlukan, dia jangan, dia boleh terima. Wangian, dan antara dia bunga raihan. Bunga raihan pun ada. Raihan ni pun termasuk wangian lah, kan? Jadi poin dia ialah maksudnya kerana dia tak ada, orang jangan nak ungkit balik. Jadi terima, sebaiknya jangan tolak. Wa bihi qala haddathana Mahmud ibn Ghailan qala haddathana Abu Dawud al-Hafari an Sufyana an al-Jurairi an Abi Nadrata an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. Ini asal, kan? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Harum baunya dan tersembunyi warnanya, warna tak nampak. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang kelihatan warnanya dan tersembunyi baunya. Poin di sini ialah maksud nak bagi tahu minyak wangi laki kuat, minyak wangi perempuan tak kuat bau dia. Bau dia tu tidak kuat. Warna kuat tak ada masalah, kan? Warna dia tu maksudnya kadang dia macam pakai minyak wangi yang mungkin dicalit ada warna. Tapi yang penting jangan bau kuat. Laki bau kuat dan tak tinggalkan warna. Jadi poin dalam hadis ni maksudnya yang penting tu bau dia. Jadi laki dia minyak wangi kuat bau dia, perempuan dia minyak wangi tak kuat. Mana orang lain tak bau. Jangan sampai dibau oleh lelaki ajnabi. Tapi katalah kalau wanita ni pakai minyak wangi kuat kat rumah dia, tu tak ada masalah, kat rumah untuk suami dia. Tapi mana kalau keluar rumah, mana wanita tak boleh pakai minyak wangi yang kuat. Kan, bahkan dalam kitab fiqah beritahu kalau lah perempuan kalau dia pergi ke masjid, maka tak boleh pakai minyak wangi. Lagi-lagi minyak wangi yang keluar bau dia, yang kuat bau dia. Jadi poin dia ialah maknanya ini adab dalam Islam. Tapi zaman sekarang, akhir zaman, semua dah terbalik. Minyak wangi perempuan 1 kilometer, minyak wangi lelaki 1 meter je, kan? Minyak wangi lelaki 1 meter je bau. Duduk sebelah dia bau-bau. Tapi time PKPKP tak boleh, tak bau lah, sebab dah duduk jauh dah, kan? Semayang dah memang jarak, tak duduk jauh-jauh, tak boleh bau dah minyak wangi orang. Tapi minyak wangi perempuan bau, kan? Time PKPB semayang jarak pun bau lagi, dia jauh kan bau dia. Ni akhir zaman. Tapi apa pun, maknanya bagi perempuan, terutama bagi perempuan yang beragama, maknanya janganlah pakai minyak wangi yang kuat bau dia. Bukan suruh busuk, tapi jangan pakai minyak wangi yang keluar bau dia, kerana dia akan menaikkan nafsu syahwat lelaki, kan? Jadi ialah dia keluar. Sebab tu Nabi bagi tahu, zina boleh berlaku dengan banyak cara. Zina boleh berlaku dengan banyak cara. Nabi kata zina boleh berlaku dengan mata pandang, zina boleh berlaku dengan telinga dengar benda tak baik, zina boleh berlaku dengan mulut. Nabi kata zina juga boleh berlaku dengan hidung. Hidung, maknanya kadang orang perempuan lalu laki bau, kan? Bau dia kuat. Jadi ini ialah zina hidung, hidung berzina. Jadi Nabi kata dari segi dosa sama. Walaupun ya, zina dengan kemaluan itu yang paling berat, tetapi macam mana pun dosa dia juga begitu berat. Jadi poin ni ialah maknanya wanita jangan pakai minyak wangi yang baunya kuat.
Okey. Ha, nak kuat-kuat pakai kat rumah. Ha, dekat kat rumah dengan suami dia, pakailah kuatkan. Okey, baik. Wa bi qala hadathana, dia yang banyak menyangi perempuan ni, yang banyak menyangi kuat ni biasanya perempuan je. Ha, perempuan yang bekerja menyangi suka pakai kuat sebab nak pergi pejabat. Dekat siapa nak tunjuk, Allah Maha tahu. Kan, ha, tu tak tahu, tak tahu nak tunjuk kat siapa, kat bos ke, kat siapa ke, tapi kuat menyangi. Satu pejabat bau. Kan, okey. Daripada bos dia pun tak ada, di bilik bos pun tadi tak senang hati, bos pun duduk tak senang hati, kuatnya bau minyak wangi dia. Wa bi qala hadathana Ali ibn Hujr qala anba'ana Ismail ibn Ibrahim anil Jurayri an Abi Nadrata an At-Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu bi ma'na. Riwayat ini sama seperti di atas. Okay, baik. Wa bi qala hadathana Muhammad ibn Khalifa wa Amr ibn Ali qala hadathana Yazid ibn Zuray qala hadathana Hajjaj ibn Sawwa Hajjaj as-Sawwaf an Hanan an Abi Uthman an-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'ti ahadukum ar-rayhan fala yaruddu fa innahu kharaja min al-jannah. Qala Abu Isa la na'rifu li Hanan ghayra hadha al-hadith. Wa qala Abdul Rahman ibn Abi Hatim fi kitab al-jarh wa at-ta'dil Hananun al-Asadi min Bani Asad ibn Shuraik wa wa sahib ar-Raqiq am walidi Musaddad wa rawa an Abi Uthman an-Nahdi wa rawa anhu al-Hajjaj ibn Abi Uthman as-Sawwaf wa sami'tu Abi yaqul dhalik. Baik. Sayyidina Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu diberikan raihan, iaitu bunga raihan, maka janganlah kamu menolaknya. Sesungguhnya ia datang daripada syurga. Bunga raihan ni juga wangi. Bunga raihan ni antara bunga yang wangi lah. Dia biasanya zaman dulu pun orang guna untuk wangi-wangian. Sebab itu ada para ulama yang kadang suka simpan bunga raihan, tanam bunga raihan, simpan bunga raihan. Dulu di Mekah ada satu orang alim baru meninggal tahun lepas, wali Allah besar, mengarang puluh kitab, dan juga satu kitab yang dia karang berpuluh jilid. Ulama ni ulama kulit hitam, dia asal daripada negara Habsyah, Ethiopia. Sheikh Amin Al-Harari rahimahullah ta'ala baru meninggal tahun lepas, wali Allah ulama besar. Dia ni karang tafsir Quran 32 jilid, satu kitab je, Hadaiqur Rauh wa Raihan nama tafsir Quran dia, 32 jilid. Dia karang syarah Sunan Nasa'i 26 jilid, syarah Muslim 26 jilid. Kitab karangan dia saja satu rak, itu besar-besar. Dan dia baru meninggal tahun lepas. Saya sempat jumpa di Mekah beberapa kali, dan 3-4 kali jumpa. Dia ni antara amalan dia ialah dia kalau datang, dia kalau keluar rumah, dia letak bunga raihan kat kepala dia. Dia letak raihan kat sini dan dia tutup macam pakai seban, macam Arab apa tu, yang dia lilit kepala tu kan, dia letak bunga raihan kat sini. Wangi. Boleh jadi juga dia nak amal hadis Nabi SAW, maksudnya kerana raihan tu daripada syurga. Jadi Nabi bagi tahu, kalau orang bagi kamu bunga raihan, wangian daripada raihan, maka jangan kamu tolak kerana dia datang daripada syurga. Asal dia tu datang daripada syurga. Raihan ni bunga apa? Dia terjemah kat sini bunga kemangi. Kemangi atau selasih. Selasih wangi ke? Siapa yang tahu? Saya pun tak tahu. Saya tengok lah yang syekh tu, daun dia halus. Tapi kalau negara kita panggil apa? Bunga raihan, siapa tahu? Bunga kemangi, siapa tahu? Selasih? Selasih, wangi ke bunga selasih? Dia kata sih selasih, tapi ni terjemah Indonesia. Dalam terjemah yang Melayu, imam tu terjemah apa? Kemangi dan selasih juga. Kan? Tak ada yang siapa tahu ke bunga kemangi? Selasih, wangi ya? Raihan lah, kalau ikut Arab, raihan. Wallah alam. Tak apalah. Tapi dia punya daun dia halus-halus. Okay, baik. Wa bi qala hadathana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani qala hadathani Abi an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala uridtu bayna yaday Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa alqa Jarir rida'ah wa masha fi izar fa qala lahu khudh rida'ak fa qala lil qawm ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alayhi salam. Okay. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau bercerita, beliau menceritakan ni sahabat Nabi. Jarir bin Abdullah ni sahabat Nabi lah. Okay, baik. Aku dibawa menghadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu ni beliau ni budak lagi lah, macam budak muda, mungkin belasan tahun. Lalu aku pun meletakkan pakaianku dan berjalan hanya memakai sarung. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, pakailah bajumu. Jadi maksudnya
zaman tu beliau ni budak. Jadi zaman dulu, macam saya juga pernah cerita, zaman dulu orang dulu mereka punya pakaian tak cukup. Kadang pakaian mereka macam pakaian ihram sekarang ni. Macam orang pakai ihram sekarang, satu kain kat bawah, satu lagi kain balut badan kat atas. Tapi zaman ni dia budak, jumpa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pakai kain je. Zaman dulu biasa kan macam tu, orang pakai kain je, macam kain tuala tu. Tapi tutup lah, dia pusat sampai lutut. Tapi kadang-kadang baju tu buka. Zaman dulu kadang orang semayang macam tu pun ada. Ini bukan kerana sengaja, tetapi kerana memang pakaian tak ada. Jadi waktu tu bila datang, jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau hanya pakai kain sarung je. Badan atas terdedah. Okay, ha, tutup aurat lagi tapi atas terdedah. Kalau kita macam tak apa cantik lah kan? Ha, okay, baik. Ha, jadi Sayyidina Umar al-Anu kata, pakailah baju kamu, maknanya yang atas pun tutup. Sayyidina Umar al-Anu berkata pula kepada orang ramai, aku tak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir, kecuali ketampanan rupa Nabi Yusuf AS yang pernah kita dengar. Maksudnya Sayyidina Umar kata, selain daripada Nabi Yusuf, antara orang yang paling tampan aku pernah tengok, elok cantik orang dia, iaitu selain daripada Nabi Yusuf ialah Jarir ni. Amana Jarir ni antara sahabat Nabi yang paling handsome. Jadi Sayyidina Umar kata, kau janganlah buka badan kau depan orang. Macam tu lah lebih kurang Sayyidina Umar nak bagi tahu, tak sesuai. Kadang-kadang kan ada orang macam dia ni, kadang-kadang orang tengok dan tak bagus. Dia badan kadang putih, melepak, bersih, jadi tak cantik. Jadi pula dia ni handsome orang dia. Jadi Sayyidina Nabi kan, macam Nabi Yusuf AS kan, bila wanita tu tengok Nabi Yusuf AS sampai terputung tangan, tak sedar handsome dia Nabi Yusuf AS. Jadi Sayyidina Umar kata, selain Nabi Yusuf, orang yang paling handsome yang aku pernah tengok ialah Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhuma ni. Okey, baik. Ha, tetapi persoalan ni ialah, apa kaitan cerita ni dengan bab ni? Kita sekarang tengah masuk bab wangian, wangian Nabi. Apa tajuk antara, apa kaitan hadis ni pasal cerita Jarir ni dengan wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, apa kaitan dia? Ini nak bagi tahu bahawa bila sahabat Nabi ni handsome, maka ialah beliau juga ambil berat berkenaan dengan pakai wangi-wangian. Dia ni juga wangi. Ha, dan dia pakai wangi-wangian itu ialah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, kita ni wangi kalau pakai minyak wangi. Kitalah manusia biasa kita ni wangi kalau pakai minyak wangi. Kalau tak pakai minyak wangi, tak mandi lagi pula, peluh keluar, busuklah. Secara umum macam itulah kan. Ha, manusia biasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pakai minyak wangi pun wangi. Lagilah kalau Nabi pakai minyak wangi. Sebab peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berbau kasturi. Peluh Nabi bau kasturi. Sampaikan sahabat kata, ada sahabat begitu, kami simpan peluh Nabi. Peluh Nabi itu kami campurkan dengan minyak wangi, dia menjadikan minyak wangi kami itu lagi harum. Peluh Nabi. Peluh wangi, peluh Nabi itu pun boleh jadikan minyak wangi. Itu Allah buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita taklah. Okey, babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-34, bab berkenaan dengan bagaimana perbicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadathana Humayd ibn Mas'adah al-Basri qala hadathana Humayd ibn al-Aswad an Usamah ibn Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hada walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilayhi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan laju tanpa putus seperti lajunya bicara kamu semua. Nabi tak cakap laju macam kamu cakap. Betullah. Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, selalu bercakap dengan perkataan jelas dan terperinci satu persatu, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap. Baginda cakap perlahan. Bukan perlahan sangat, tapi mana jelas, teratur, orang dengar boleh faham, bukan laju sangat. Kalau orang biasa, ya ada orang cakap laju, ada orang cakap perlahan, itu ialah orang biasa. Tapi Nabi SAW tak cakap laju sangat. Di sini satu perkara dapat kita ambil iktibar. Lagi-lagi orang yang terlibat dengan mendidik, ustaz-ustaz, para cikgu, para pensyarah, orang yang mana kerja dia ni menerang. Orang yang mana kerja dia menerang, para cikgu, para pendidik, ustaz-ustaz, maka kena usahlah seboleh mungkin bila berbicara, iaitu dengan perbicaraan yang semua orang boleh faham. Boleh cakap jelas, orang boleh faham.
jangan cakap laju sangat. Tetapi kalaulah ada ustaz tercakap laju, janganlah marah. Kadang-kadang dia pun manusia, dia lemah. Tetapi daripada pihak dia sendiri, usaha untuk tiru Nabi SAW, cakap dengan jelas satu persatu supaya orang boleh faham dan orang boleh ingat apa yang disampaikan. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abu Qutaybah Salm ibn Qutaybah an Abdullah ibn al-Muthanna an Thumamah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idu al-kalimata thalathan li tuqal anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi percakapan baginda sehingga 3 kali supaya dapat difahami oleh mereka yang mendengar. Bukanlah setiap masa Nabi ulang 3 kali, tapi kadang-kadang bila Nabi ada sampaikan perkara penting, kadang-kadang Nabi khawatir sahabat tak faham atau Nabi nak supaya sahabat tu ingat, Nabi ulang 3 kali. Hadis ni bukan bagi tahu setiap kali Nabi cakap 3 kali, bukan. Tapi kadang-kadang kalau ada perkara tu penting, Nabi nak supaya sahabat tu ingat, maka Nabi akan ulang sampai 3 kali. Bukan saja 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali pun ada. Kadang-kadang sampai 7 kali pun ada. Lebih dari itu pun ada lagi. Baik. Wa bihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai'u bin Umair. Jumai'u bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Qadidah yukna Aba Abdullah an ibn Abi Hala an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu khali Hind bin Abi Hala wa kana wasafan fa qultu sif li mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل الضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. Okay. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihi wasallam, beliau menceritakan, aku bertanya kepada pakcikku Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ni pangkat dia pakcik. Beliau ni adik-beradik tiri dengan ibu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali, ibu dia siapa? Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya mak ialah Khadijah. Fatimah punya mak radhiyallahu anha ialah ayah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya mak Khadijah. Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi ada kahwin dengan suami lain. Suami yang sebelum Nabi, iaitu nama dia Abu Halah. Hasil perkahwinan dengan Abu Halah tu dapat 2 orang anak. Salah seorang daripada tu nama anak lelaki yang bernama Hind bin Abi Halah. Jadi bila Khadijah ni dah berkahwin dengan Nabi SAW, Hind ni daripada dia kecil lagi dia dah duduk dengan Nabi. Lepas dia betul bahawa Khadijah dapat anak dengan Nabi, anak Nabi dengan Nabi dapat anak 6 orang. Jadi bermakna Hind bin Abu Halah ni ialah adik-beradik seibu dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Faham eh? Jadi sebab itu dia kata, aku bertanya kepada pakcikku. Pakcikku Hind bin Abi Halah. Maksudnya pakcik sebelah ibu. Pakcik sebelah ibu. Okey. Jadi beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah SAW. Jadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, beritahulah kepadaku, mana wahai pakcikku, bagaimanakah cara Rasulullah SAW berbicara. Hind bin Abu Halah menjawab, Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu bersedih semasa mengadu kepada Tuhannya dan menyaksikan kebesarannya, iaitu bukan kerana keduniaan. Maksudnya Nabi SAW ni nampak macam setiasa seolah macam kerisauan akhirat. Itu keadaan Nabi. Bukan kerana risau dunia, bagi dia risau akhirat.
Baginda SAW selalu berfikir dan tidak ada rehat baginya. Bukan macam Nabi ada waktu lepak-lepak macam kita, tapi Nabi tak ada macam tu. Lebih banyak berdiam. Maksud kalau Nabi duduk sendirian, Nabi berdiam. Baik. Tidak berbicara hal yang sia-sia. Nabi SAW tak berbicara hal yang sia-sia. Baginda SAW selalu memulakan dan mengakhiri bicara dengan menyebut nama Allah. Maksudnya nak mula cakap Bismillah, akhir cakap puji Allah, Alhamdulillah. Baik. Baginda SAW berbicara dengan ringkas. Ini perbicaraan Nabi. Macam mana cara Nabi cakap? Baginda SAW berbicara dengan ringkas namun penuh makna. Maknanya Nabi punya perkataan ringkas dan padat. Pendek tapi padat. Makna begitu dalam. Kata-kata baginda SAW terperinci satu persatu. Atau boleh juga terjemah dia, kata-kata baginda adalah pemisah antara hak dan batil. Sini boleh dua terjemah lah. Okay, baik. Baginda bicara baginda tidak berlebihan sehingga membosankan dan tidak dikurangkan sehingga kurang dapat difahami. Nak bagi tu perkataan Nabi tepat-tepat je. Lebih pun tidak, kurang pun tidak. Sebanyak mana yang diperlukan, banyak tu Nabi cakap. Baginda SAW bukan seorang yang keras, iaitu kasar, dan tidak pula bersifat lemah dan tidak suka menghina. Baginda SAW selalu mensyukuri dan menghargai nikmat Allah walaupun sedikit. Baginda SAW tidak pernah sekalipun mencela kurniaan yang diberikan. Mana apa-apa nikmat yang Allah bagi, baginda tak pernah rendahkan nikmat tu. Walaupun apa nikmat sekalipun, Nabi tak pernah rendahkan. Baginda SAW tidak pernah mencela makanan dan juga tidak pernah memujinya kerana ingin meminta banyak. Maksudnya Nabi SAW, kalau makanan tu tak sedap, Nabi tak pernah komplain tak sedap. Tapi Nabi buat apa? Nabi diam. Dan Nabi tak makan. Contoh tu, makanan tu tak sedap, Nabi tak suka, Nabi diam dan Nabi tak makan. Tak ada Nabi komplain, ni kurang, ni kurang, ni kurang. Nabi SAW tak komplain makanan tersebut. Dan kalau makanan tu sedap, Nabi tak puji lebih-lebihan. Nabi beritahu sedap. Dan kalau Nabi puji pun, bukan nak bodek ataupun nak supaya orang tu bagi lagi. Nabi kadang ada makanan sedap, Nabi puji. Nabi bukan puji untuk supaya orang tu bagi lagi dan seumpamanya. Okay, baik. Jadi, sebab tu dalam hadis bagi tahu Nabi tak pernah cela makanan. Tak pernah rendahkan makanan. Okay, urusan duniawi dan segala isinya tidak akan membuat baginda SAW menjadi marah. Nabi tak pernah marah kerana perkara dunia. Namun jika kebenaran dilanggar, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kemarahan baginda SAW sehinggalah kebenaran itu dapat ditegakkan semula. Apa maksud dia? Nabi untuk perkara dunia, Nabi tak pernah marah. Nabi hanya marah kalau perkara agama dilanggar. Waktu tu Nabi akan bela agama tu sampailah perkara itu terbela. Untuk dunia Nabi tak pernah marah, tapi untuk agama Nabi marah. Kan? Maksudnya kadang kalau contoh kata benda tu ada kerugian, tapi kerugian dia dunia, Nabi tak ada masalah. Kan? Nak mudah faham macam ni lah. Contoh kata ada orang terlanggar, kita cerita senang tuan-tuan, tapi saya bagi contoh je nak bagi mudah faham. Ada orang sebagai contoh terlanggar kereta kita, tak adalah kita mengamuk tak? Biasa kan terlanggar, okay, boleh settle. Kan? Tapi kalau agama, tak boleh main-main. Bab tutup masjid, kita tak boleh. Kita kena desak, buka masjid. Bab Quran, bab Nabi, kita tak boleh main-main. Kita kena bela, kita kena pertahankan. Kenapa? Itu bab agama. Apa ini bab dunia? Bab dunia tak ada hal. Dunia tak ada hal. Kan? Shopping mall tutup, tak ada hal. Kan? Tapi jangan masjid tutup. Faham tak tuan? Masjid ni bab agama. Ni nak bagi contoh mudah faham sekarang. Okey, sambung. Okey, jadi baginda SAW tak pernah marah dan tidak akan meminta pembelaan berkaitan urusan peribadi. Urusan peribadi Nabi tak ada nak, tak ada masalah kan. Okay, baik. Jika baginda menunjukkan sesuatu, Rasulullah SAW selalu menggunakan seluruh tapak tangan baginda, bukan hanya dengan jari. Nabi kalau tunjuk nak bagi syarat tu benda, kalau kita biasalah kadang kita tunjuk tu, orang tanya mana tandas lah, tu sana. Tapi Nabi tak, kalau orang tanya Nabi mana sekian tempat, Nabi tunjuk macam ni. Nabi kalau mengisyaratkan benda, Nabi tunjuk macam ni. Bukan isyarat macam ni. Ini isyarat yang afdal. Bukan salah tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni boleh, bukan salah. Macam ni ke macam ni ke kan? Kadang orang tunjuk macam ni, macam ni ke macam ni, bukan salah. Tak salah. Tetapi yang Nabi punya cara ialah bila tunjuk, Nabi tunjuk macam tu. Mana? Macam tu. Nabi bagi isyarat arah macam tu. Okay, baik. Jadi sekiranya baginda kagum akan sesuatu, baginda SAW membalikkan telapak tangan. Maksudnya macam mana? Kadang macam kalau Nabi kata, kadang macam wah wah, kadang macam Nabi oh wah wah. Faham tak? Macam nak bagi tahu benda tu Nabi takjub. Wah 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 gitu. Dan Nabi balikkan telapak tangan macam ni.
Okay? Okay, apabila berbicara menjelaskan sesuatu, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menghubungkan bicara dengan isyarat tangan dan memukulkan telapak tangan kanan ke perut atau bahagian dalam ibu jari kiri. Maknanya kadang kalau Nabi cakap, kadang Nabi buat macam ni. Sambil Nabi cakap, kadang Nabi buat macam ni. Macam ni. Ni tangan ni, Nabi pegang macam ni. Kadang Nabi cakap, Nabi buat macam tu. Tak mungkin Nabi bercakap, kadang Nabi pegang macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Nabi pegang macam ni. Macam ni, okay. Tangan kanan ni, pegang ibu jari kiri ni. Begini. Okay. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada seseorang, baginda akan berpaling daripada orang itu dan menghindar. Nabi tak terus. Kalau kita kan, kita tak nak lepas orang tu. Kita bagi dia. Tapi tak. Nabi kadang bila marah seorang, Nabi tegur dia, lepas tu Nabi pergi. Okay? Apabila menyenangi sesuatu, Rasulullah SAW memejamkan mata baginda, iaitu menjaga pandangannya. Kalau Rasulullah suka baginda gembira, kadang Nabi SAW tunduk. Itu maksud dia. Okay, baik. Kebanyakan tawa baginda SAW adalah sebatas senyuman. Mana ketawa Nabi ni secara umumnya ialah hanya senyum. Ketawa Nabi bukan sampai terbahak-bahak. Ketawa Nabi paling tinggi ialah macam kita kata senyum ataupun ketawa kecil macam tu je. Itu je ketawa Nabi paling tinggi. Okay? Bahkan secara umumnya, ketawa Nabi hanyalah senyum. Paling tinggi pun Nabi ketawa, orang kata ketawa kecil sikit je. Okay? Tak ada sampai nampak anak tekak. Wah, kita ketawa, Allah, tekak pun keluar. Kan anak tengah tak Nabi jadi Nabi SAW ketawa sampai tak nampak dalam tu sikit je. Kalau nampak pun nampak gigi sikit, nampak gigi tepi macam tu je. Okay, baik. Bila baginda SAW tertawa, giginya seumpama butiran mutiara dan titisan lembut. Nak sampai tahu bila Nabi SAW ketawa ternampak gigi Nabi. Jadi gigi Nabi tu ialah tersusun rapi seolah macam manik-manik mutiara, putih berseri. Subhanallah, kan, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Babu majaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. Ni pula masuk tadi pasal bicara Nabi. Sekarang bab ke-35 membicarakan berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Ketawa Nabi macam mana? Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Abbad bin al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibn Arqah an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah wa kana la yadhhaku illa tabassuman fa kuntu idza nadartu ilayhi qultu akhalul aynain wa laysa bi akhal. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, kedua-dua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Maknanya betis Nabi ni tidak orang kata bukan macam betis orang gemuk. Macam itulah lebih kurang. Maknanya bukan macam pembam. Betis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nampak berotot tetapi tidak gemuk. Okey, baik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa, cukup sekadar tersenyum. Ini kebanyakan sahabat kalau nampak Nabi ketawa pun setakat senyum. Itu secara umum yang diberitahu dalam hadis. Apabila aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dikata, apabila aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku berkata betapa hitam kelopak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercelak. Mana bulu mata Nabi betul-betul hitam. Hitam seolah-olah macam Nabi nampak bercelak, sedangkan Nabi tak pakai celak pun. Sebab so, kita pun dah baca bab hadis tu, Nabi biasa pakai celak bila time nak tidur. Waktu lain, lepas tu bila bangun tidur, Nabi bersihkan celak. Jadi, tapi orang kalau tengok Nabi, nampak macam seolah mata Nabi ni bercelak. Okay, baik. Wa bihi qala haddathana Utaybah bin Sa'id qala haddathana qala akhbarana ibn Lahi'ah an Ubaidillah bin al-Mughirah an Abdillah bin al-Harith bin Jaz'in radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Abdullah bin Al-Harith bin Jaz' radhiyallahu anhu beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana baginda seorang yang paling banyak senyum. Kalau orang tengok Nabi nampak baginda senyum. Orang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak senyum. Kita juga antara sunnah
kita kadang-kadang mungkin tak mampu nak banyak buat banyak kebaikan. Saya, kita, mungkin saya juga, kita kadang tak mampu nak buat banyak kebaikan. Tapi paling kurang kita buatlah satu kebaikan, apa dia? Banyakkan senyum. Kan jumpa orang senyum. Kan nampak orang senyum, kan tengok orang senyum, kan. Ha, tapi jangan menggatallah tengok perempuan pun nak senyum. Ha, tu bahaya. Kan tengok nenek senyum tak ada hal. Tapi kalau tengok perempuan pun dia senyum, kan tu bahaya, kan. Ha, semua orang nak senyum, ha, tu bahaya, kan. Dia pun kata, "Ustaz, senyum je pakcik ni. Kan ah, serban pula." Oh, ni masya-Allah kan. Ada serban ni kan. Bercelak mata dia. Oh, masya-Allah dia tu mungkin soleh. Ah, senyum dia tu. Ah, itu bahaya, okey. Jadi kena nanti bahaya. Jadi maksudnya senyum dengan orang lelaki lah, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Okey, wa bi qala hadatsana Ahmad ibn Khalid al-Qallal qala hadatsana Yahya ibn Ishaq as-Sailani قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد سيدنا عبد الله بن الحارث رضي الله عنه berkata ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya hanyalah senyuman. Secara umumnya Nabi ketawa hanya senyum. Wa bi qala haddathana Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth qala haddathana Waqi'un qala haddathana al-A'mashu 'anil Ma'rur ibn Suwayd 'an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhir rajulin yakhruju minan nar yu'ta birrajuli yawmal qiyamah. Jangan dia. Awal rajul ni okey. Yu'ta birrajul yawmal qiyamah fa yuqal i'rdu 'alayhi sighara dhunubihi wa yukhabba'u 'anhu kibaruha. Fa yuqal laha 'amilta kadha, 'amilta yawma kadha wa kadha. Kadha, kadha wa kadha. Wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha. Fa yuqal a'tu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasana. Fa yaqul inna li dhunuban ma araha huna. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه ما شاء الله. Okay, سيدنا أبو ذر رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama masuk syurga dan orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Maksud Nabi kata aku tahu tu maksud aku ada menyaksikan macam mana keadaannya. Aku nak bagi tahu dekat kamu sekarang. Pada hari kiamat nanti, seseorang akan dipanggil lalu perintah diberikan kepada para malaikat, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecil yang sudah dia lakukan dan sembunyikanlah dosa-dosa besarnya. Ha, ini antara orang yang mana dihisap. Okey. Ha, jadi orang itu akan ditanya oleh malaikat pada hari sekian-sekian. Jadi mula Allah kata, Allah bagi tahu orang malaikat ni supaya tunjukkan dosa kecil dulu. Dosa besar jangan tunjuk dulu. Jadi orang itu pun akan ditanya oleh malaikat pada hari sekian-sekian engkau telah melakukan itu dan itu, ini dan ini. Maksudnya kau lakukan sekian-sekian dosa. Dan orang itu akan mengakui semuanya, dia tidak mengungkirinya. Pada masa yang sama dia juga merasa bimbang dengan dosa-dosa besarnya. Bila orang tu tengok, dia kata ini bau dosa-dosa kecil ni, ada lagi dosa besar yang belum diberitahu pada aku ni. Adalah hati dia takut. Dia mungkin harap kalau boleh janganlah dosa besar lain pun diberitahu. Ni bau dosa kecil ni pun agaknya habislah aku. Dan hati dia kata habislah aku. Dosa kecil ni pun agaknya habislah aku. Dosa besar belum beritahu lagi ni. Okey, baik. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada para malaikat, berikanlah kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Orang itu berkata, sesungguhnya masih ada lagi dosa-dosaku yang tidak diperlihatkan di sini. Ha, Sayyidina Abu Dharr radhiyallahu anhu berkata, pada masa itu, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga ternampak gigi geraham baginda SAW. Ha, ini kenapa Nabi SAW ketawa? Nabi bagi tahu cerita orang ni, kemudian seolah Nabi bagi tahu akhirnya orang ni Allah bagi rahmat kat dia. Orang ni Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah sengaja suruh tunjuk dulu dosa tu, dosa kecil tu. Ha, dia terfikir ni baru dosa kecil, dosa besar belum tunjuk lagi, habis aku tengok-tengok. Lepas tu Allah kata dosa besar tak payah tunjuk langsung, dosa kecil itu pun semua tukar dengan kebaikan. Ha, ni mungkin ada sesuatu amalan dia Allah suka, Allah ampunkan segala kesalahan dia dengan rahmat Allah, Allah tukar semua dengan kebaikan.
Lala sekali Allah bagi tahu apa? Ni hadis ni ringkas je. Akhir sekali kesimpulannya dia beritahu bagi dia, Allah maafkan kau, Allah masukkan kau dalam syurga. Kau dimaafkan masuk syurga. Laki tu kata, ya Allah aku masuk syurga ke? Sebenarnya dosa besar pun nak beritahu pada aku lagi. Maksudnya dia macam tak sangka betul boleh masuk syurga. Dia ingatkan dia dah hancur dah. Habislah dia. Jadi laki tu lalas begitu gembira. Rahmat Allah begitu besar dia dimaafkan. Bila Nabi ceritakan pasal rahmat Allah ni, akhirnya lelaki tu diampunkan oleh Allah masuk syurga, Nabi pun ketawa. Jadi Nabi ketawa di sini kerana baginda membayangkan betapa besarnya dan agungnya rahmat Allah kepada lelaki ni. Lepas tu Nabi ketawa. Point dalam hadis ni ketawa tu. Ketika Nabi cerita kisah ni, Nabi ketawa. Okay? Nabi ketawa, jadi Nabi sehingga nampak gigi geraham baginda. Maknanya nampak gigi tepi ni. Bukan Nabi bila ketawa, Nabi tak buka mulut. Macam kita ketawa. Kan? Kita lemah kadang kita ketawa, kadang lawak betul sampai kita ketawa. Kita ketawa kadang sampai orang kata ketawa guling-guling. Kita kadang ketawa sampai sakit perut. Kadang-kadang lawak sangat, kadang kita ketawa kadang sampai sakit perut. Kan? Macam-macam lah kadang kita ketawa. Tapi Nabi SAW punya ketawa, secara umum Nabi ketawa ialah senyum. Paling tinggi Nabi ketawa pun nampak gigi tepi. Itu pun tak terbuka mulut. Sampai tak terbuka mulut baginda. Nampak macam gigi tepi ni. Kan Nabi macam ketawa. Mungkin nampak sikit gigi tepi tu. Itu je lah. Gigi geraham tepi ni. Okey, baik. Azan dulu, Mam. Minta azan dulu. Lepas tu, kita sambung. Saya ingat bolehlah habis sikit berapa ni. Okey.
Okey, sambung. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما عجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه beliau berkata جرير بن عبد الله ni yang sahabat yang handsome dia itu. Okay, جرير بن عبد الله ni beliau ni antara sahabat Nabi yang masuk Islam lambat. Dia masuk Islam last 40 hari sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Jadi itu beliau kata. Okey. Jadi apa beliau kata? Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, semenjak aku memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menghalang aku mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memandangku dengan tawa senyuman. Maknanya aku ni bila masa boleh jumpa Nabi. Dan kalau aku jumpa Nabi, Nabi memang akan sentiasa senyum dengan aku. Setiap kali jumpa Nabi, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum pada aku. Jarir bin Abdullah. 40 hari lepas beliau masuk Islam, Nabi pun wafat. Maksudnya beliau masuk Islam last. Bukan last, maksudnya akhir-akhir. Lepas tu Nabi SAW pun wafat. Baik. Wabi qala haddathana Ahmad bin Mani'in qala haddathana Muawiyah bin Amr qala haddathana Zaida an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir radhiyallahu anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalang aku mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku memeluk Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memandangku dengan senyuman. Okey, Jarir. Okey, selain dari Jarir bin Abdullah ni sahabat Nabi yang handsome, saya dah bagi tahu dulu, iaitu nama Sayyidina Dihyah yang biasa jadi utusan tu, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Wa bi qala haddathana Hannad bin Sari qala haddathana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah Al-Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan rajulun yakhruju minha zahfa fa yuqalu la intaliq fadkhul al-jannah qala fayadhhabu li yadkhul al-jannah fayajidu an-nas qad akhadhu al-manazil fayarji'u fayaqul ya rabb qad akhadha an-nas al-manazil fayuqalu la atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi fayaqul na'am qala fayuqalu la tamanna qala fayatamanna fayuqalu la fa inna laka alladhi tamannaita wa 'ashrat adhaf ad-dunya qala fayaqul taskharu bi wa anta al-malik qala laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam dhahika hatta badat nawajiduh. Baik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar, paling akhir keluar daripada neraka. Okey, iman dia ni paling kecil ni iman. Kita pun tak nampak bersama ni iman dia. Maksudnya kalaulah dizahirkan iman dia tu, iman dia mungkin satu besar titik je. Mungkin titik tu kita tak nampak, tapi ada iman lah, iman yang paling kecil sekali. Dia last sekali keluar daripada neraka. Baik. Iaitu seseorang yang keluar daripada situ dengan merangkak. Keluar daripada neraka pun dengan merangkak. Lalu dia mendapat perintah, pergilah ke syurga, masuklah ke dalamnya. Orang itu pun pergi memasuki syurga. Namun dia melihat di rumah-rumah yang ada di syurga sudah ditempati oleh orang ramai. Dia mengadu kepada Tuhannya, ya Tuhanku, rumah-rumah itu sudah ditempati oleh orang ramai. Orang itu ditanya, ini sebenarnya Allah sengaja macam zahir kepada dia seolah syurga dah penuh. Syurga tak pernah penuh sebenarnya. Syurga dia tak pernah penuh. Tapi sebenarnya sengaja Allah Ta'ala nak gembirakan dia. Bila dia sampai nak masuk syurga, dia tengok seolah macam syurga dah penuh. Semua bilik-bilik mahligai dah ada orang. Macam kita datang hotel, semua bilik dah full. Full book. Macam mana nak masuk dia tu? Jadi dia pun mengadu, Allah, ya Allah, aku nampak syurga dah penuh. Macam mana nak masuk? Sebenarnya Allah sengaja zahirkan benda macam tu. Jadi orang itu ditanya, apakah kamu ingat kehidupanmu semasa di dunia? Dia menjawab, ya. Lalu orang itu diperintahkan, bayangkanlah keinginanmu. Orang itu pun membayangkan keinginannya. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, kamu mendapatkan keinginan yang kamu bayangkan bahkan 10 kali ganda daripada yang ada di dunia. Orang itu membalas, wahai Tuhanku, adakah engkau sedang mempermain-mainkan aku padahal engkaulah sang penguasa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Gigi geraham ni maksud belakang ni lah, gigi belakang tu nampak.
Maksudnya dia ada tepi. Bukan macam ni lah. Dia tepi tu. Nabi ketawa. Jadi niat dia tepi. Sahabat lihat. Baik. Ini pun kerana Nabi ketawa tu kerana baginda gembira dengan rahmat Allah pada orang ni. Kesimpulan dia apa? Mana orang yang akhir keluar daripada neraka ialah dia akan masuk syurga, orang beriman. Iman dia paling kecil sekali. Orang ni Allah suruh dia bayangkan. Cuba bayangkan apa kau nak. Dia pun fikir. Dia bayangkan apa dia nak. Tak kisahlah syurga, maksud nak rumah maligai besar mana, perempuan banyak mana, apa pun dia nak, kereta banyak mana ke, apa benda dia nak, dia bayangkan. Lepas tu Allah kata, segala apa yang kau bayangkan tu aku bagi bersama dengan 10 kali ganda lebih dalam kau bayangkan. Dia macam rasa benda tu mustahil. Dia kata, Allah, ya Allah, kau main-main ke aku ke? Apa kata Allah? Kata betul, Allah bagi. Ha, itu dalam hadis ada bagi tahu orang yang last sekali masuk syurga, orang yang iman dia paling kecil, ialah Allah akan bagi pada dia syurga yang mana besarnya 10 kali ganda dunia. Itu last sekali. Orang yang paling kecil iman dia, Allah bagi syurga 10 kali ganda besar dunia. Dia itu dekat dunia hanya ada iman paling kecil dia. Mungkin tak solat, mungkin tak apa, tapi ada iman. Ha, dia ni last. Ha, kalau orang lagi besar dari itu, memang jaga solat, banyak puasa, banyak sedekah dan Quran dan lain-lain, tak boleh bayangkan betapa besarnya syurga dia. Lagilah kalau syurga Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang soleh yang lain. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala shahidtu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu utiya bidabbatil yarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا من الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر ثلاثا دي كلي juga الله أكبر الله أكبر الله أكبر كي baik سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صانعا كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. Okay, baik. Sayyidina Ali bin Rabi'ah, bukan Ali bin Rabi'ah ni tabi'i lah. Okay. Ali bin Rabi'ah rahimahullah, beliau berkata, ini sebenarnya hadis ni ialah dalam dia terkandung adab naik kenderaan. Jadi kita ambil berat supaya kalau boleh dapat amal. Kan, kita sebenarnya belaca hadis ni untuk amal. Ha, ni antara adab tunggangan. Tapi walaupun, tapi dah cerita bab ketawa tu, tapi ni adab tunggangan. Naik kenderaan. Okey, Ali bin Rabi'ah berkata, aku menyaksikan Sayyidina Ali karamallahu wajah mendapat seekor haiwan, iaitu kenderaan sebagai tunggangannya. Maksudnya mungkin kuda atau mungkin unta. Okey, ada orang bagi pada beliau. Semasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menginjakkan kakinya di sanggurdi apa ni, iaitu tempat pijakan kaki untuk naik ke atas pelana, macam kita tempat pijak kaki pedal tu, tempat nak pijak kaki dekat pelana. Kan dia ada pelana patut lagi pijak kaki yang dua tu. Jadi bila sebelum nak panjat, bila beliau mula pijak kaki sebelum naik atas kuda tu atau unta tu, okey. Jadi beliau membaca bismillah. Waktu pijak kaki tu, baca bismillah. Baik. Bismillah terdapat dengan nama Allah lah. Okay, baik. Sesudah berada di atas tunggangan, dia dah duduk betul atas tunggangan, beliau membaca pula alhamdulillah. Mula pijak, bismillah, dah duduk, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian, beliau membaca doa naik kenderaan. Apa doa naik kenderaan? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okay, bawah tu terjemah dia lah. Maha suci engkau yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali pada Tuhan kami. Okay, baik. Selepas itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membaca alhamdulillah 3 kali. Lepas dah habis subhanallazi sakhana wa inna ila rabbina lamunqalibun tu, sambung lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau berdoa lagi, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okey. Ada apa terjemah dia? Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, aku telah menzalimi diri aku sendiri, ampunkan aku. Sesungguhnya hanya engkau yang dapat, sesungguhnya hanya engkau ya Allah yang dapat mengampuni dosa kami. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketawa.
Ha, jadi ini adab naik kenderaan. Kita berhenti situ dulu. Mana ini adab naik kenderaan. Jadi sampai situ, mana poin dia, sekejap lagi saya sambung ke depan. Tapi ini adab kenderaan. Jadi apa dia? Mula letak kaki, bismillah. Bismillah. Duduk, alhamdulillah. Lepas tu, lepas dah duduk tu sambung lagi. Subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu sambung lagi alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi zulman katiran fa innahu la yaghfir subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Boleh hafal ke? Jadi kalau kita nak, kalau kita lepas tu senyum, lepas tu disunatkan senyum. Senyum, sebab itu Nabi SAW buat. Jadi saya nali buat sebiji macam Nabi buat. Lepas ni kat depan sambung. Jadi macam mana? Kalau kita naik kereta, kalau kita nak amal, mula kita nak pijak sebelum nak masuk. Mula kita pijak kaki, masuk, lepas tu kita buka pintu, pijak. Itu baca apa? Baca bismillah. Dah duduk ke kursi, cushion, alhamdulillah. Lepas tu subhan, subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Betul, senyum. Kan nak senyum. Kita macam tengok depan senyum. Orang rumah pun tanya, abang senyum kat siapa tu? Oh, abang senyum kat perempuan dia. Dah bergaduh pula. Kan, tapi itu orang rumah jangan tegur. Jadi bagi tahu, bagi tahu orang rumah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Itu cara dia. Ini kita cuba amal lah. Kan, ini tujuan belajar hadis. Ini tujuan belajar hadis. Hadis ni saya dah ambil hadis musalsal. Masa saya pergi Mekah, ada satu orang tok guru, anak murid Syekh Yasin Fadani, Syekh Mahmud Siraj, beliau ada sampaikan hadis musalsal ni. Sampai pada Nabi, dia saya dah ambil dengan beliau lah. Saya dah ambil dengan beliau. Jadi masa tu kita pergi ke stable, kadang kuda, naik kuda. Jadi beliau sampaikan hadis ni. Beliau baca hadis ni, kita amal terus. Kan, naik, bismillah, nah alhamdulillah, dan duduk. Lepas tu subhanallazi sakhana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Lepas tu subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lepas tu senyum. Lepas tu senyum. Okey, baik. Lalu okey, tu dia punya adab dia. Okey, tu dia punya cara dia macam dalam hadis. Lalu aku iaitu Ali bin Rabi'ah pun bertanya kepadanya, iaitu kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Wahai Amirul Mukminin, mengapa tuan ketawa? Maksud kenapa tuan nampak senyum ketawa tu? Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti aku lakukan tadi. Maksud Nabi juga buat macam tadi tu. Bila naik baca semua-semua tu, lalu baginda ketawa. Lepas dah Nabi buat semua tu, akhir sekali Nabi pun ketawa macam aku ketawa tadi. Okey, ketawa di sini maksud senyum lah. Senyum eh. Ketawa di sini maksud senyum. Maka aku, iaitu Ali radhiallahu anhu pun bertanya kepada baginda, mengapa tuan tertawa wahai Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhanmu kagum. Boleh terima kagum pun boleh ataupun gembira. Tulis gembira lah, mudah faham. Tuhanmu gembira kepada hamba ni yang berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Dan dia menyedari, dia tu mana hamba tu menyedari, hanya Allah sahajalah yang dapat mengampuni segala dosa. Kan maksudnya kan akhir doa tu kan, lepas dah baca alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar, kan dia baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li, wahai Allah ampunkan aku, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi senyum. Kenapa Nabi senyum? Nabi kata bila satu orang hamba baca macam tu, Allah gembira betul dengan hamba tu, kerana hamba tu begitu yakin minta kepada Allah supaya ampunkan dosa dia. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Kalau kita amal, kita walaupun tak tahu keadaan tu kan, tapi macam mana pun kita amal kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Sayyidina Ali buat. Jadi Sayyidina Ali pun tanya kepada Rasulullah. Lepas tu Ali bin Rabi'ah, anak murid Sayyidina Ali, pun tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa buat macam tu? Rupanya yang buat macam tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Wa bihi qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddathana Abdullah ibn Aun an Muhammad ibn al-Aswad an Amr ibn Sa'd qala Sa'd radhiyallahu anhu
Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahika yawmal khandaqi hatta badat nawajidu. Qala qultu kaifa kana? Qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana sa'dun ramiyan wa kana yaqulu kadha wa kadha bitursi yughatti jabhata. Fanaz'a lahu sa'dun bisaham falamma rafa'a ra'sahu ramahu. Falam yuqti hadhi minhu ya'ni jabhata. Wa anqalaba ar-rajulu wa shala bi rijlihi. Fa dhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu. Qala qultu min ayyi shay'in dhahik? Qala min fi'lihi bir rajul. Okey, baik. Sayyidina Amir ni anak lah. Beliau ni tidak sahabat. Amir ni iaitu tabi'i. Ayah beliau tu sahabat. Okay. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah wa radhiya anhu, beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ni bapa aku. Bapa aku cerita, bapa beliau ni sahabat lah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ni sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa semasa peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq berlaku tahun 5 Hijrah. Peperangan Khandaq juga dipanggil peperangan Ahzab, tahun 5 Hijrah berlaku. Sehingga terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, aku pernah nampak Nabi ketawa sehingga nampak gigi geraham Nabi. Itu saya betul tadi lah. Okey, Nabi ketawa, tapi ini jarang. Nabi biasanya hanya senyum. Ketawa Nabi pun senyum. Kadang-kadang Nabi ketawa betul, itu pun tidak terbahak-bahak sampai terbuka mulut betul. Paling tinggi ketawa Nabi nampak gigi tepi tu je. Okey, baik. Aku bertanya, apakah yang membuatkan baginda tertawa? Ayahku menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai. Ketika itu Sa'ad radhiyallahu anhu bertugas sebagai pemanah. Maksudnya Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau ni satu orang pemanah yang mahir. Di dalam kalangan sahabat Nabi, Sayyidina Sa'ad yang antara satu orang terkenal dengan pemanah yang paling mahir. Bahkan dalam hadis wali berita bahawa beliau ni antara orang yang mula-mula sekali memanah di jalan Allah Ta'ala. Orang yang mula-mula memanah di jalan Allah. Sa'ad ni, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu bertugas sebagai pemanah. Lelaki kafir itu berbuat sambil menunjukkan perisainya ke kanan dan ke kiri, begini dan begini. Sedangkan perisai menutupi dahinya. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu mengambil anak panahnya. Dia kata, waktu dalam peperangan tu aku nampak satu orang musuh. Musuh tu dari jauh. Dia pegang perisai, dia panah orang, kemudian dia buat macam tahan tu. Sambil tu jenguk orang, tahan. Sambil tu jenguk orang, tahan. Jadi nampak lelaki tu tengah buat macam tu. Jadi Sa'ad lalu nak aim dia. Kan? Jadi Sa'ad lalu pun mengambil anak panahnya. Apabila lelaki itu mengangkat kepalanya dari perisai, Sayyidina Sa'ad lalu pun melepaskan anak panah itu. Ternyata ia tidak meleset atau menerima sini sesuai, dia tidak tersasar. Ternyata anak panah itu tidak tersasar, tepat mengenai dahinya. Ini bila Sayyidina Sa'ad lalu mula ambil anak panah. Sayyidina Sa'ad lalu aim dia. Lelaki itu kan mula dia buat macam ni kan. Lelaki itu bila dia turun dia perisai dia, dahi dia terdedah. Bila dahi dia terdedah, dia terus Sayyidina Sa'ad lepaskan anak panah dia. Dan memang Sayyidina Sa'ad ni pakar. Pakar pemanah. Kan, memang pakar pemanah. Padahal jarak dia jauh tu. Sebab kerana tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad ni beliau panah daripada seberang parit. Dan parit tu luas. Parit tu jarak dia mungkin daripada sini sampai ke situ. Jarak tu agak jauh. Jauh sangat tu tidak, tapi ni. Kemudian lelaki tu sebelah sana. Jadi lelaki tu macam dia ni. Dia ingat dia hebat sangat. Sekali dia turun dia anak dia punya perisai tu, dahi dia terdedah. Sayyidina Sa'ad memang tengah aim dia. Bila dia turun dia perisai, Sayyidina Sa'ad tu lepaskan anak panah tu. Tepat kena kat dahi dia. Panah tu. Okey, baik. Jadi lelaki itu terjatuh dengan kakinya terangkat ke atas. Ini kemungkinan besar depan dia kan parit kan. Dia pun jatuh terjerembam, jatuh tersembam, jatuh dalam parit tu kat depan tu. Okey, baik. Jadi lelaki itu terjatuh, kakinya terangkat ke atas. Bila melihatkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga terlihat gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu dia tengok Nabi gembira. Nabi ketawa. Aku bertanya, aku ni anak dia tanya, apakah yang membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa? Jawab ayahku, kerana perbuatan Sa'ad kepada lelaki kafir itu. Maknanya kerana aku tarik panah dia, Nabi gembira tengok perbuatan aku ni. Dalam peperangan ini juga Sa'ad radhiyallahu anhu ni pun mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah Nabi beritahu, aku tebuskan ayah dan ibuku kepada kamu wahai Sa'ad. Okey, sampai sini cukup. 8 ni jam awal sikit, sekarang 8:36. Kan tak apalah. Boleh ke terus lagi ke tak boleh?
sana. Tapi lah, SOP. Tak apalah, kita berhentilah sini. Saya nak ingat bajet satu lagi bab. Tapi satu lagi bab ni nampak macam 1, 2. Tak apalah, kita sambung besok lah nanti. Kita cubalah ikut SOP yang ada tu. Okay, baik. Ni kalau berdepan ni bab apa berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau, bergurau. Tadi dapat dalam ya, kita nak bajet sikit. Tadi dapat berapa muka? 171 190. Tadi dapat dalam 20 muka juga lebih kurang. Saya sekarang ni kitab ni ada dalam 56 bab. Sekarang kita dah bab 36. Lebih kurang dalam baki ada 20 bab. Ada baki lebih kuranglah dalam 20 bab, 21 bab. Mana kalau satu hari kita dapat baca dalam 4 bab dapat 5 majlis khatam. Kalau satu hari kita baca dalam setengah bab, kadang-kadang pendek, setengah bab biasa pendek dia, kadang-kadang setengah bab panjang. Satu hari kalau kita baca 4 bab dalam 5 majlis. Kalau satu hari 5 bab dapat khatam dalam 4 majlis lah. Jadi saya bajet mungkin dalam 4 atau 5 majlis kita boleh khatam. InsyaAllah kan? Tapi cara dia ialah satu hari kita kena baca dalam 4 ke 5 bab. Kalau 4 bab dapat 5 majlis khatam, insyaAllah. Kalau dalam 5 bab kita baca satu hari dapat dalam 4 majlis kita bolehkah khatam. Kita usahakanlah insyaAllah. Lepas ni kita cuba insyaAllah. Saya pun cuba. Okay, doakan. Ni dah berapa majlis? Ni majlis ke apa? Oh, baru ke 9 eh? Maknanya mungkin dalam majlis yang ke 14 ke majlis ke 15 boleh khatam ke insyaAllah. Mungkin. Ni majlis ke 9. Jadi 10 ni. Okay, kita cubalah insyaAllah. Mungkin kita boleh khatam dalam majlis ke 14 ke 13 ke. Kalau dapat cepat lagi kita cuba khatamkan. Baik, wallahu alam. Oh, besok sini eh. Besok kita sambung kat sini eh. Besok insyaAllah kita sambung juga di sini kita sambung bacaan tu. Bab yang ke-36 berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Baik, wallahu alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati, alhamdulillahi rabbil alamin.